Saya terima amanat ini sebagai pemimpin Ma'had Anjani. Beban berat telah menanti, semoga Allah meridhoi. Saya harus katakan berani jika semua menghendaki, sebagai bentuk wujud bakti kepada NW yang kita cintai. Sebelumnya saya haturkan rasa terima kasih kepada semua pimpinan yang telah mengabdi penuh perjuangan dengan gembira memikul beban. Dari Nini Da Amit yang pertama yang membuka lembar awalnya, sejak dahulu Ma'had yang nyata jadi harapan Bapak Maulana. Lalu kepada Tuan Guru Zainal Abidin, Tuan Guru Yusuf Hasim kemudian, sampai kepada Tuan Guru Ruslan Zain, Ma'had berjaya mencetak pimpinan. Dengan segala kerendahan hati, janganlah saya ditinggal sendiri dalam bekerja dan memulai membangun Ma'had yang kita cintai. Jangan lupa pada sejarah, saat dimulai oleh Al-Maghfurlah, Ma'had menjadi mimpi yang indah, tempat meraih ilmu berlimpah. Mari terus doakan Umuna sebagai penerus dari Maulana, berjuang ikhlas membangun bangsa, terlihat nyata kini hasilnya. Kalau di Jawa ada Kartini, maka di Lombok ada Sang Umi, perjuangannya sudah terbukti, mari kita sama warisi. Umuna mengajak kita tetap berjuang di garis Maulana. Tak kenal lelah perjuangannya, siang dan malam selalu setia. Mari bersama Al-Fakir Zainuddin Sani, kita kuatkan barisan ini, tetap setia untuk mengabdi kepada NW barisan abadi. Dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga, hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Umuna tetap setia. Tetap teguh pendirian, membela NW sepanjang zaman, sebab ia adalah warisan, tetaplah setia dalam barisan. Mari semua kita berjuang, pengurus pusat, masaeh dan cabang, bahu-membahu terus menggalang, jangan peduli para penentang.